Keter! Suara bapak itu meresahkan warga loh. Pak, soalnya permainan seru. Kalau warga terganggu, gimana kan jadi resah akhirnya. Kamtipnya tidak tercepetan dong. Oh, maaf nih, hilap pak. Nah, kayaknya malam ini nggak ada pendatang deh. Sepi, bosku. Butuh kopi kita. Ada nggak kopi ini? Nah, itu ada pendatang. Sudah lama menunggu ya. Nah, ini kopi dan plus gorengannya. Cocok ini pak. Biar bisa. Mantap. Silakan, silakan pak. Silakan, dimakan. Tugas ini begitu berat ya. Menghabiskan waktu, tenaga, dan mengorbankan keluarga. Sabar pak. Kita kan satgas pak. Kita bertugas secara sukarela. Bahkan di masa pandemi ini kantinlah harus kita terus jaga, kita tingkat pengawasan terhadap orang-orang yang sering masuk keluar di lingkungan kita pak. Karena membahayakan kita juga. Iya, jika kebutuhannya tidak perlu, warga dihimbau tidak keluar, yang menanggung beban dan risikonya ya kita semua. Berarti kita semua juga berisiko kalau begitu. Betul, risiko terjangkitnya virus corona itu tidak pandang bulu. Namun kita tidak meyakini dapat membedakannya secara fisik. Satu-satunya cara yang efektif mengikuti protokol kesehatan, termasuk kita sebagai petugas dan masyarakat Bone secara keseluruhan, jangan keluar kalau tidak perlu. Bone berharap Bone bermasker. Dan